Hai guys, kembali lagi di channel Ardian X Up. Kali ini saya ingin membandingkan ini guys, dua botol minum Children Food ya, dan Cheddar Food Lumba-Lumba dan Kincir Angin. Saya beli ada yang ori yang lebih mahal dan yang KW yang lebih murah. Nah, yang di sini ini ori ya, yang di sini ini KW ya. Saya beda, tapi beda juga ya tipenya ya. Ini lumba-lumba, ini kincir angin. Nah, kita ingin coba nih perbedaannya di mana sih yang KW dan juga yang ori. Langsung aja kita coba praktekkan. Sebelumnya saya sudah isi ya air di sini dan air di atas ya. Ini di atas sudah ada air, ini juga sudah ada air, di atasnya juga ada air. Kenapa? Supaya kita langsung bisa praktekkan aja ada airnya. Oke, pertama kita coba dulu untuk yang ori ya, kita coba dulu ya, kita coba minum dulu nih guys, apakah ori bisa keluar airnya atau tidak. Oke, kelihatan guys ya, yang ori mah lancar-lancar aja ya, lihat ya. Oh ya, lancar-lancar aja nih, bagaimana dengan KW. Nah, KW ini kebetulan sedotannya kayaknya nggak dikasih nih guys, untung saya ada sedotan yang ini, yang ori. Kita langsung pasang aja yang ori ya. Nah, ini masukin sedotannya gampang ya, tinggal tusuk aja. Kita coba. Kelihatan guys. Yang ori, yang KW agak keras guys, agak ngemput guys. Ini kalau minum sama anak kecil ngos-ngosan nih. Tadinya mau melepas dahaga malah jadi ngos-ngosan ya untuk minum yang KW. Ini KW ini. Nah, coba kita misalnya kita ini nih, kita pindahin ya yang ori ke KW, yang KW ke ori. Ya, apakah yang akan terjadi? Jadi teman-teman kalau misalnya udah beli KW terus mau beli yang ori, kita lihat juga perbandingannya ya. Apa berhasil apa enggak? Misalnya enggak ya lebih baik teman-teman ya jangan beli ya. Tapi kalau berhasil ya boleh ya teman-teman juga beli. Oke, kita ubah ini ke sini ya untuk tutupnya ya. Oke, langsung kita ganti aja guys. Nah guys, kita coba ya. Ini tadi sudah kita ganti. Ini botolnya ori, ini yang KW. Apakah yang terjadi guys kalau misalnya ininya ori, ininya KW? Apakah ini yang bermasalah ya sebenarnya? Ayo kita langsung coba aja di botol ori. Gak ada masalah guys ya. Dengan di ori gak ada masalah guys. Coba kita di KW. Ini KW, ini ori nih. Apakah yang terjadi ya guys ya? Ya, ini cuman ganti-ganti ini enggak susah guys ya. Kita coba. Airnya keluar tapi ngempos guys ya, ngempos. Ini ngempos walaupun udah diganti dengan ori, tapi yang ori ini KW masih oke aja. Nah, sekarang coba kita ganti lagi tutup atasnya ya, kita ganti nih ya. Ini yang KW kita ganti ke ori, ori ganti KW, ori KW betul. Nah, apakah emang itunya, apakah tutup atasnya yang membuat jadi tidak bisa normal?
Nah ini kita buka, tutup lagi. Ya coba guys ya. Sekarang kita perang dalam. Oke, kita coba. Agak ngepos guys. Kita coba tekan lagi. Khawatiran dari punya. Ngepos guys, dari ininya guys. Ya, ngepos. Jadi sejak berubah ini jadi ngepos. Coba yang ini, apakah berhasil? Tidak keluar air guys. Ini nggak keluar air, ini jadi bermasalah. Nah berarti ini tutupnya mempengaruhi juga tingkat keberhasilan untuk nyedot guys. Nah ini karena airnya atas habis, kita tuang lagi air lagi guys ya. Hey guys, kita tutup lagi. Ini masih pakai ori, ini masih kain KW. Nah, kita coba lagi guys, sekali lagi nih. Wah, jadi main becek-becekan nih guys ya. Ya, tetap mempos guys. Jadi ini mempengaruhi tingkat keberhasilan untuk itu. Jadi kita balikin lagi. Ya. Jadi ori nggak bisa dipakai KW, KW nggak bisa dipakai ori. Oke guys, ini kita kabelikin lagi ya. Ini balik, ini ori, ini KW, ini ori, ini KW. Oke, kita balikin lagi tingkat keberhasilannya. Dan sekarang coba kita ganti yang mesinnya nih. Kincir angin jadi lumba-lumba, lumba-lumba jadi kincir angin. Kita coba guys ya, dengan tutup yang masih ori. Nah ini dulu deh ya, ternyata nggak muat guys ya, nggak muat karena lebih tinggi untuk gagangnya. Ini tidak bisa dipraktikkan. Tapi apakah dengan lumba-lumba yang KW ini bisa berhasil? Kita coba guys. Berhasil guys, tapi berat guys, tarikan ngempot guys. Ini nggak cocok juga ya. Oke, kita kembalikan lagi ke semula ya, ori ke ori semuanya. Kita balik lagi ke ori ke ori. Ini kita balik lagi ke ori ori dan bawahnya tabung air bawah kita ubah lagi, balikin lagi ya, ori ori KW KW. Dah. Ini adalah ori-ori dan KW-KW. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi kesimpulannya, ori ke KW belum tentu berhasil untuk nyedot. KW ke ori juga belum tentu berhasil. Jadi kalau mau beli langsung satu paket aja guys, jangan dicampur-campur ya. Jadi teman-teman punya yang KW sama ori, terus yang ori pecah mau coba di KW, ya siapa tahu berhasil. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, ya udah mainnya main satu paket aja ya. Jangan main semuanya ori supaya teman-teman itu buat anak kecilnya itu nggak empot atau nggak keras atau sampai pipinya tuh sampai empot banget tuh, kasihan juga ya guys ya. Jadi lebih baik kita beli yang kualitasnya atau yang terbaik guys. Oke, itu aja guys yang saya bisa review, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman nggak beli yang KW, udah beli KW belinya KW lagi, sia-sia juga guys ya, langsung lah beli yang lebih ori. Ori ya tentunya harganya lebih mahal guys ya dibandingkan dengan KW. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Ardian Next Up.